الحمد لله القائل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Semoga ketakwaan itu menjadikan hati-hati kita ini disinari dengan cahaya keimanan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amr, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni bersisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai hamba Allah di muka bumi ini, kita sentiasa mengharapkan agar perjalanan hidup sentiasa tenang bahagia dan dipermudahkan segala urusan dunia bagi mencapai matlamat ukhrawi. Ketenangan dan kebahagiaan itu hanya akan dapat dikecapi andai hidayah Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengiringi kita. Jika seseorang manusia itu memiliki kekayaan yang banyak sekalipun, ia tidak akan dapat memberikan ketenangan jiwa selagi mana dia tidak menemui jalan Tuhannya yang sebenar. Ini disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan dalam jiwa manusia berkehendak kepada kebenaran dan keinginan hidup dengan cara yang diridainya. Jika ada manusia yang menyeleweng dari fitrah ini, jiwanya akan menderita sekalipun dia mewah dan berkuasa, sekalipun kelihatan gembira dan bersuka, namun di sudut sanubarinya hanyalah kekosongan yang memeritkan. Manusia yang tidak hidup atas landasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa merasai kekosongan dalam jiwa. Jika dibiarkan, ia akan menjadi barah yang amat perit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56 yang dibaca di awal khutbah tadi bermaksud, sesungguhnya engkau yakni Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi Allah berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya.
Dan dialah lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk kepada memeluk agama Islam dalam mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Satu hakikat yang kita perlu fahami adalah hidayah itu milik Allah dan bukan sesekali milik kita manusia, dan kita sebagai manusia sesekali tidak berhak mempertikaikan, kerana sebagai hamba yang serba kekurangan kita hanya mampu mengharap, tidak berkuasa untuk mencapainya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hendak mencapai hidayah sedangkan hidayah adalah milik Allah? Hidayah Allah tidak akan datang bergolek. Kedapatan umat Islam yang lahir dari keluarga Islam telah terpesong dari landasan yang sebenar. Apatah lagi kita manusia yang hidup di zaman mencabar ini. Lahir dari keluarga Islam tidak menjamin kita memasuki syurga sekiranya kita tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah itu perlu dicari, bukan datang sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai syafaatnya sendiri, tetapi baginda tetap tidak mampu memberi hidayah kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersusah payah menyebarkan Islam kepada seluruh alam, akan tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberi hidayah kepada hamba-Nya. Hidayah itu adalah mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 272 maksudnya. Tidaklah engkau diwajibkan wahai Muhammad menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk, kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk. Akan tetapi Allah jualah yang memberikan petunjuk dengan memberi taufiq kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Manusia memerlukan kekuatan tambahan dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap kebenaran. Justeru itu hidayah atau petunjuk itu pelbagai jenis. Salah satunya dinamakan dengan hidayatut taufiq. Bermaksud, seseorang setelah mengetahui kebenaran diberikan pula hidayah kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Sebab itulah setiap kali bersolat kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Mengapakah kita meminta petunjuk sedangkan kita sudah Muslim dan bersolat? Maksudnya, kita meminta petunjuk disebabkan kita memerlukan kekuatan untuk mengikuti jalan yang benar. Kita bukanlah manusia yang belum mendapat hidayah. Kerana kita sudah sedia Islam dari segi zahir dan batin, tapi kita perlu berusaha untuk mengekalkan dan meningkatkan hidayah itu. Antara cara-caranya ialah yang pertama, dengan tawadhu', yakni merendah diri, sentiasa merasa diri kita kecil dan bukan riak serta sombong di atas muka bumi ini. Bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dipinjamkan kepada kita buat sementara sebelum kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua, kita perlu sentiasa beramal soleh dan berdoa meminta hidayah, sentiasa memohon supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan hidayah dan meningkatkan keimanan kita. Sebab itulah salah satu tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang matlamat akhirnya hanyalah semata-mata mengharap hidayah Allah, redha Allah dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita muhasabah diri
Benarkah kita betul-betul mahukan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Benarkah kita sanggup meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala? Benarkah kita cinta akan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Jika kita masih mencari-cari jawapan, bukanlah bersedia namanya, sebab Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui hamba-hambanya yang benar-benar ikhlas ingin mendapatkan taufik dan hidayahnya. Dia lebih mengetahui hamba-hambanya yang mencari-cari sinar hidayah itu. Dia lebih mengetahui hamba-hambanya yang sanggup berkorban demi mendapatkan hidayahnya. Dan dia maha adil memberikan kepada yang benar-benar inginkan hidayah itu. Itulah bukti Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha adil. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha memperbaiki diri, berusaha meninggalkan ibu-ibu maksiat yang mengotorkan hati, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kekal dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisaa'iril muslimiina wal muslimaat wal mu'miniina wal mu'minaat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin ya muwaffiqut ta'ibin, waffiqna li ta'atika ajma'in, wa tub 'alaina wa 'ala al-muslimin, wa ighfir dhanba man yakunu. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. وهاي حمد الله ingatlah bahwa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jua sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya صلوا عليه
wasallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum, juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, seterusnya kepada sekalian keluarga sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakan juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalanmu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Harisah li syari'atik, As-Sultan Ibrahim ibn al-Marhum As-Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'luk Johor Darul Ta'zim, dan kepada Raja Zarif Sofiah binti al-Marhum Sultan Idrisyah Permaisuri Johor, kepada Tengku Ismail Ibn Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa khdulil kafrata wal mubtadi'ata wal musyrikin, wa kullaman huwa aduwul liddin. Allahumma farrij humumal muslimin, واقضِ الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا
المؤمنين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة
وهم فيها خالدون.